Halo guys, welcome to my guys. Hari ini kita akan pergi ke Grand Line untuk menakluki koko yang dicari-cari. Oke, jangan lupa nantikan. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di Land of Dawn, yaitu puncak untuk menuju ke Grand Line. Nah, kalau korang nak tahu, sebenarnya tujuan kita ni, dah nampak dah kan? Buat apa? Dah nampak dah kan? Macam tu ceritanya, geng. Kalau korang nak tahu, jalan untuk kita menuju ke puncak ni memang sangat-sangat jauh, geng. Sejauh 20,000 km. Memang tak ada otak, tak ada obat, tidak mau pulang, maunya ni goyang. Seperti yang dilihat, inilah tempat yang korang nak tahu. Tempat keramat untuk orang-orang di sini, kerana di sini terlalu banyak budak-budak kecil bermain-main. Seramnya minta ampun, bos. Jadi dia ada dua lorong nih, geng. Satu nak pergi dunia baru, satu lagi nak pergi Grand Line. So tujuan kita nak pergi Grand Line, tau? Tujuan kita nak pergi Grand Line. So kita ambil jalan yang ini, oke? Okay? Jauh perjalanan. Jauh, betul, 20,000 km, tak tipu. Sungguh nih, pernah gak aku menipu? Tak pernah kan? Baiklah, baiklah, baiklah. Seperti yang Anda lihat, jalan di sini sangat kosong. Karena terlalu menyeramkan, banyak hantu bilang orang. Lepas itu di sini ada banyak case, kalau korang nak tahu. Banyak case yang telah terjadi di sini, geng. Kalau korang nak tahu, di sini dulu ada satu pertempuran peperangan yang mengakibatkan berjuta-juta orang telah dead. Berjuta-juta orang telah dead di sini. Dan inilah, tengok, dia punya signboard pun dah bagi tahu pengumuman. Di sinilah tempat berperangnya tentera-tentera dahulu sehingga menjatuhkan banyak korban jiwa. Okey. Belum lagi kita sampai ke puncak, geng. Puncaknya lagi teruk. Lagi teruk. Tiada obat, serius. Tak menipu. Kalau korang lihat dekat atas ini, tadi kita dah sampai dekat Land of Dawn kan. Di sini kita akan masuk ke Grand Line. Grand Line ini bukan biasa-biasa, bos. Bukan biasa-biasa. Ada banyak benda yang luar biasa di sini. Oke? Okay? Lihatlah. Inilah lorong keramat kalau korang nak tahu. Di sini ada banyak benda yang sudah terjadi. Lihatlah betapa keramatnya tempat ini. Seram, bos. Kita sedang berada di tengah-tengah puncak untuk menuju ke Grand Line. Sungguh tempat yang sangat-sangat menyeramkan. Kalau korang tengok baik-baik, tengok. Di sini nih, tak nak aku cakap, geng. Nanti keteguran, tak maulah cakap. Bahaya betul. Lihatlah. Guys, ada anjing. Kepala hutak dia. Anjing dengan anak-anaknya. Wow. Wow. Ada anjing lah, duk. Gila, bab. Serius lah, weh. Gilanya lah, bab. Teruknya. Gila, keramat lah siap tempat ni. Anjing tu dengan anak-anaknya. Weh, Najo. Gila betul, geng. Serius, serius. Tempat ni memang keramat. Di sini kita akan lihat apa yang ada di sebalik One Piece. Okey, rahsia One Piece ada di atas sana. Okey, sabar. Sabar. Jangan risau, kita akan sampai juga. Walau apapun yang terjadi, akhirnya kita sudah bertemu dengan jalan untuk menuju ke puncak. Mari kita teruskan perjalanan. Akhirnya kita sudah bertemu dengan tempat yang paling keramat menuju ke puncak Grand Line, yaitu Red Line. Mari kita menuju ke destinasinya. Mudah-mudahan kita jumpa sesuatu yang indah ataupun yang best, yang mantul, Pak Eko. 12 seconds later. Sudah hampir 2 hari saya mendaki, belum lagi menuju puncak. Gila betul penatnya lah, bah. Wih, ada orang minta tolong. Siapa itu? Wih, ayy. Tolong. Hai. Hai. Nak tolong apa, Dok? Tolong bukakan dulu, Sob. Hai, Najo. Okey, okey, okey. Kau buat apa di sini?
Sebenarnya aku pun tengah cari apa yang orang cari tuh. Oh. Buah yang anu tuh, yang bikin ada power tuh. Oh, yang gomu-gomu no jet pistol. Ya, Gatalingan. Itu. Sebenarnya aku pun tengah cari buah tuh. Maukah sama-sama kita menuju ke puncak Grand Line? Mau. Oke. Kaizakoni Orewan Garu. Baru untuk menuju ke puncak Grand Line Raftel One Piece. The one and only. Mari kita masih mencari-cari. Oke. Sudah hampir 2 bulan kami mendaki. Berjanggut sudah dia. Aku pun tua sudah, geng. Umurku sekarang 30 tahun sudah. Bapak jauh gila lah, Dok. Bapak gila. So, kau udah dengar something enggak? Ada. Dia macam kecil. Itulah tuh. Gimana tuh bunyi ya? Bunyi itu dari mana ya? Aku enggak tahu. Tuh, ikut tengok tuh. Tuh. Apa yang sedang terjadi nih? Wow. Ai. Hey. So, ay. Kau macam apa sini, So? Kau buat apa dekat sini, doh? Aku terlempar buka ni. Aku mau buka ni, tak boleh. Pun buka boleh. Buka air juga rupanya. Kau sama dengan masalah aku tadi, Mut. Nah, air. Ay, terima kasih, So. Memang idol, loh. Mut, kenapa tiba-tiba kau ada di sini? Aku tengah cari buah gomu-gomu no jet pistol ni. Samalah dari tadi. Samalah, kami pun tengah cari dorang tadi. Dia jumpa aku, dia baru lepas tu kami cari. Kau ada apa-apa info kah? Aku dapat info sudah ni tadi. Tadi aku ada jumpa pacik tu. Dia cakap kalau kau mau cari buah gomu-gomu no jet pistol ni, kau pergi atas sana. Lepas tu kalau kau jumpa ada satu pokok ni, dia ada tanda X. Tanda X? Banyak, guys. Inilah yang kita cari-cari selama ini. Dan inilah dia. Gomu-gomu no jet pistol. Yeay. Nampaknya dengan hasil kerjasama kami bertiga, akhirnya kita berjaya menemukan buah yang dicari-cari, yaitu gomu-gomu no jet pistol. Oke, siapa mau rasa dulu? Siapa yang mau rasa nih? Siapa yang nak rasa? Ada power nih, ah. Aku nak rasa. Aku mau ada power. Inilah dia. Aku akan menguasai dunia ini. Dengan adanya kekuatanku nanti, akan kutaklukkan Grand Line dan menuju puncak. Dan saya akan menjadi orang paling kaya raya di muka bumi ini. Nampak tak? Kita buka dulu. Tanpa segan silu, mari kita buka buahnya. Wah, oke. Seperti yang anda lihat, buahnya memang sangat-sangat menakjubkan dan sangat-sangat wow, gomu-gomu no. Inilah dia. Selamat tinggal manusia normal. Aku tak suka hidup sebagai normal. Dan selamat datang dunia fantasi. Sedapnya, Bro. Sedap. Ya. Pelan-pelan, So. Pelan-pelan. Kenapa situ? Sakit perutku. Sakit perutku. Ada. Sakit perutku. Sakit perutku. So, sebenarnya kau telah diracun oleh kami. Apa? Sebenarnya buah ini bukanlah buah yang kau inginkan. Tidak. Ini adalah buah yang beracun yang telah kami letak racun. Kurang ajar. Sakit. Kau akan sakit perut dan berat sampai mati. Habislah kau. Kenapa dorang saya begini? Tidak sakit. Sakit perutku nak berak. Ah.
Tidak.